Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, kawan-kawan. Kali ini saya mau tes akurasi lagi ya, di jarak 100 meter. Saya mau coba predator ya, predator yang full CNC. Ini dia unitnya ya. Itu pakai suling A2S ya, panjang 40. Saya pakai BST 13 grain. Ini punyanya Bang Iskarin. Settingan ini ya, beliau beli dulu ini di daerah Jawa. Ini kemarin tiba, ini powernya tidak ada ya, hanya sekitar 600 fps. Ini saya pasangkan Aufar pakai tabung DWM ya. Oke, langsung saja kita coba akurasinya. Sudah bocor ini naik. Kayak mau lho. Ini kan entek angin tuh. Angin sih utuh kan. Nanti. Misar. Api ya. Terus 5 menit. Cepetan berarti ya. Bentar. Ini predator CNC ya. Ini dulu orangnya beli di Jawa ini. Pakai regul pinball. Waduh. Waduh gini. Pertama belinya. Ini dulu waktu datang ini powernya nggak ada ya, pakai regul Taiwan, OP-nya 2000 tapi powernya lemah sekali ya, hanya sekitar 600 fps. Ini orangnya suruh ganti pakai regul Aufar. Ini saya ganti pakai laras A2S ya, panjang 40 cm. Ini pakai BST MK2 yang 13 grain. Ini punya Bang Iskar ya, di daerah Tojo. Beliau yang rakit Hammer X dulu, Hammer X warna merah. Ya, beliau sengaja untuk bikin yang pendek ya, supaya pakai ngerambu itu enak, ngerambu-rambu pergam, punai. Sudah terbiasa ini yang ini. Ini semua saya ganti nih,
Fairnya saya ganti fair valve, fair hammer. Chambernya ini mirip-mirip. Mirip apa? MTX. MTX. Copy MTX. Oh, yang kiri. Pasti. Cukup ya. Boleh. Itu dia jaraknya 100 meter. Ini dia unitnya ya. Ini pakai DWM, pakai Auvar, pakai suling 40 cm ya, A2S. Saya coba pakai ini, BST, 13 screen. Oke, untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, terima kasih ya. Semoga disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya ya. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, like, dan komen. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.